tradisional buaya-buayaan. Permainan ini harus dimainkan dengan beberapa anak dan di lokasi atau di tempat yang ada sungai dan di pinggir sungai. Buaya-buayaan dimainkan boleh 2, 3, 4 ataupun sampai 10 orang. Bisa dibagi dua kelompok, sebagian menjadi buaya, sebagian lagi menjadi orang. Apa sih? Enggak boleh. Nah, buaya-buayaan itu hampir sama seperti kucing-kucingan. Mungkin ini kalau buaya-buayaan itu jadi yang jadi itu tidak seperti bebentengan ya. Ya memang hampir mirip semuanya. Nah, cuman kalau buaya-buayaan kan ditangkap. Itu kep. Gitu ditangkap. Karena buaya ini menunggu. Yang menjadi buaya menunggu di air untuk bisa menangkap anak-anak yang ada di darat. Di mana yang ketangkap menjadi buaya dan ikut nyebur ke air, ke kali. Permainan ini cukup unik dan cukup menarik karena dari darat langsung ke air. Baik itu yang di darat maupun yang di air, semua bergembira. Yang di darat berusaha untuk tidak menjadi buaya dengan cara menghindari dari tangkapan anak-anak yang menjadi buaya. Nilai dari permainan ini cukup menarik karena perlu perhatian, konsentrasi, dan kehati-hatian. Di mana jangan sampai anak-anak yang menjadi anak bermain ini menjadi korban buaya. Di mana buaya bertempat di sungai sehingga anak-anak akan bermain ke sungai itu selalu berhati-hati dan waspada. Cukup menarik permainan tradisional ini dan cukup menegangkan. Karena yang menjadi buaya kena harus nyebur ke air. Perlu dilestarikan dan perlu dimainkan terus permainan tradisional ini sehingga bisa lestari dan bisa dimainkan terus.